Sahabatlah maut, kali ini kita akan bahas hukum agak dalam ya. Ini bisa pelajaran buat mahasiswa ya. Kemudian bisa juga masukan buat praktisi-praktisi hukum ya. Dan bisa untuk pemerintah kita juga dan DPR untuk mengevaluasi ya, atau memperbaiki sistem hukum kita ya. Ini terkait dengan kasus investasi bodong Indosuria. Nah, saya akan baca sedikit terlebih dahulu melalui media online sindonews.com. Jadi di sindonews.com ini tanggal 1 Maret 2022. Judulnya, kerugian investasi bodong Indosuria 15,9 triliun. DPR minta polisi utamakan nasib korban. Jakarta, Bareskrim Polri menangkap sejumlah petinggi pengelola investasi bodong Koperasi Simpan Pinjam Indosuria pada Jumat 25 Februari 2022 lalu. Dirtipidexus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan membenarkan penangkapan itu. Disebutkan ada 3 petinggi KSP Indosuria yang ditangkap dan telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Sejauh ini total keseluruhan investor diduga mencapai 14.500 orang dengan nilai kerugian mencapai 15,9 triliun dan seterusnya. Itulah kasusnya teman-teman, dan sudah ditangani oleh Bareskrim Polri. Lalu coba kita dengar berita ini dari channel YouTube-nya Elki Law Firm ya. Ini di hadapan saya ini ada bukti P19 ya teman-teman. P19 ini adalah petunjuk nih, pengembalian berkas nih ya, untuk dilengkapi. Ini kalau dilihat kop suratnya Kejaksaan Agung, di sebelah sini ada tulisannya P19 nih ya teman-teman, P19 nih, P19 Kejaksaan Agung. Jadi ini Kejaksaan Agung, resmi dari Kejaksaan Agung memberikan kepada Dirtipidexus, saat itu Direktur Tipidexus ya, saat itu Helmi nih, waktu awal dikasih ini masih dalam ranahnya Helmi Santika, sekarang sudah dalam ranah Pak Wisnu di situ ya. Nah, setelah saya baca ya kan, nggak usah banyak-banyak deh kita bahas, nggak usah kita bahas nih keseluruhan petunjuk teman-teman, satu petunjuk aja kita bahas ya kan. Kita lihat di sini bahwa di dalam berkas perkara atas nama tersangka Hendy Surya hanya melampirkan berita acara pemeriksaan dari 92 orang korban gagal bayar oleh Kospin Indosuria. Sementara berdasarkan keterangan saksi dari tersangka, korban seluruhnya di Indonesia mencapai jumlah ribuan orang. Berdasarkan keterangan tersangka, jumlah ribuan orang. Baru diperiksa pemeriksaan, berita acara pemeriksaan ini baru di pemeriksaan 92 orang katanya, ya kan? Petunjuknya adalah agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap semua saksi korban di seluruh Indonesia yang pada pokoknya menanyakan kronologi secara rinci mengenai kenapa saksi bisa mempunyai simpanan berjangka di KSP Indosuria, bagaimana perkataan marketing kepada saksi, berapa keuntungan yang telah saksi terima, berapa sisa simpanan berjangka milik saksi yang belum dikembalikan. Oke. Okay. Ya. Sekilas teman-teman, petunjuk ini kelihatannya kayaknya biasa aja. Tapi kalau kita baca dan renungin, penyidik ini ya diminta oleh jaksa untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu berarti di berita acara pemeriksaan, di BAP. Ya, dipanggil satu persatu kantor polisi, diperiksa, ditanyain secara resmi, diinterogasi secara resmi, diperiksa secara resmi di situ. Ditanyain secara rinci, kenapa punya, kenapa perkataan marketing, dan lain-lain di sini tuan. Teman ya, terhadap semua saksi korban. Nah, saksi korban ini kalau saya lihat di halaman sebelumnya, menurut jaksa itu korban ada 15.600. Ya, itu dia. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu teman-teman.
proses hukum pidana itu ada tiga ya. Mulai dari penyidikan oleh polisi, penyidik, penuntutan oleh jaksa, dan dibawa ke pengadilan, dan hakimlah yang akan memutuskan apa hasilnya, apakah bersalah dan hukumannya apa. Begitu sistem hukum kita. Nah, ketika polisi atau penyidik melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi, mengumpulkan alat bukti, dan menetapkan tersangka, lalu dijadikan berkas dan diserahkan kepada jaksa untuk diperiksa dan diteliti ya. Karena nanti jaksalah yang akan membawa ke pengadilan. Misalnya kalau ada kekurangan berkas dari polisi ini, maka jaksa akan mengembalikannya dengan memberikan petunjuk, yaitu biasanya disebut P19. Jadi berkas yang dikembalikan oleh jaksa kepada penyidik karena kurang lengkap itu biasa disebut P19. Nah, di surat P19 itu akan diberikan petunjuk oleh jaksa untuk dilengkapi ya. Nah, tadi sudah kita dengar bahwa berkas perkara itu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung ke Mabes Polri dan disuruh melengkapinya dengan petunjuk. Salah satunya tadi adalah memeriksa semua saksi korban ya kan, yang jumlahnya lebih dari 15.000. Apakah mungkin penyidik memenuhi petunjuk ini? Kalau menurut saya tidak mungkin ya. Kenapa? 15.000 orang itu kan bukan sedikit untuk diperiksa satu persatu. Ini biasa disebut P19 mati ya. Artinya pengembalian berkas oleh jaksa yang sulit atau bahkan bisa dikatakan tidak mungkin dipenuhi oleh penyidik. Artinya perkara ini ya mandek, gak akan jalan teman-teman. Coba kita bayangkan, kerugian mencapai 15 triliun ya. Tapi perkara tidak bisa dilanjutkan karena jaksa meminta agar memeriksa saksi sebanyak 15.000 orang lebih. Saya juga gak habis pikir ya, kenapa harus memeriksa saksi sebanyak itu? Karena apa? 2 orang saksi atau 100 orang saksi atau 1.000 orang saksi itu nilainya sama, itu tetap merupakan satu alat bukti. Kita tahu ya bahwa alat bukti di dalam hukum pidana itu ada 5 ya. Kalau ada saksi 100 orang atau 2 orang itu nilainya tetap satu alat bukti. Nah, untuk menghukum seseorang, hakim itu harus mempunyai 2 minimal alat bukti ditambah keyakinannya ya. Jadi kan sebenarnya kalau menurut saya kasus ini sudah cukup ya kan buktinya. Tidak perlu sampai ribuan saksi. Cukup 3 orang aja pun saksi kalau itu sudah menunjukkan bisa membuktikan perbuatannya ya tidak perlu sampai ribuan. Menurut saya begitu. Nanti ditambah alat bukti lain, surat ya, keterangan ahli dan lain sebagainya, kan sudah banyak alat buktinya, lebih dari 2 menurut saya begitu. Tapi sistem hukum kita memang seperti itu, bahwa jaksa berhak meneliti berkas, berhak memberikan petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi petunjuk tadi oleh penyidik, maka perkara ini tidak akan bisa dilanjutkan karena berkas tadi tidak diterima oleh jaksa. Tidak dinyatakan P21, biasanya seperti itu ya, bahasanya P21. Inilah maksud saya teman-teman, barangkali sistem hukum kita ini perlu diperbaiki, supaya jangan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kan begitu jadinya teman-teman. Menurut saya sebaiknya, kita buat saja patokannya, ya. Berkas perkara yang dinyatakan lengkap, seperti apa gitu. Jelas dia ya. Jadi penyidik tinggal melengkapi aja seperti perintah undang-undang. Lalu jaksa pun tidak bisa menolak apabila berkasnya itu sudah sesuai dengan petunjuk menurut undang-undang. Jadi tidak diberikan penilaian secara subjektif ya. Penilaiannya itu jelas dia diatur undang-undang. Berkas seperti apa yang dinyatakan lengkap. Harusnya seperti itu. Karena kalau dibuat seperti ini, maka nanti bisa saja ini menjadi alat ya, sistem seperti ini menjadi alat oleh
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat perkara itu tidak bisa jalan sampai ke pengadilan. Artinya apa? Korban-korban yang segitu banyaknya, ya, dan kerugian yang mencapai 15 triliun lebih itu akan sia-sia saja. Jadi hukum kita tidak akan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya, bukan lagi hukum menjadi panglima.